Selamat sejahtera. Nama saya Dia Marisa dan saya daripada Sekolah Kebangsaan Damansara Utama. Saya ingin menceritakan sirah Nabi Muhammad SAW yang bertajuk Hijrah ke Madinah. Satu hari selepas perjanjian Aqabah kedua, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepada saya tempat hijrah kalian. Ia memiliki kebun kurma yang terletak antara dua dataran yang subur. Yang dimaksudkan oleh baginda ialah Yasrib, Madinah." Para sahabat segera berhijrah ke Madinah. Abu Salamah adalah antara sahabat pertama yang sampai di Madinah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah serta isterinya Laila bin Abu Hatsmah. Para sahabat pergi ke Madinah secara rahsia dan berperingkat, kecuali Umar bin Khattab. Umar dengan beraninya mengumumkan keberangkatannya. Tidak seorang pun orang Quraisy menghalang Umar kerana mereka takut kepada Umar. Seluruh kaum Muslimin sudah berhijrah. Yang tinggal di Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib dan orang lemah yang tidak sanggup berhijrah serta mereka dilarang dan ditahan oleh orang kafir Quraisy daripada berhijrah. Sebahagian kaum Muslimin yang berhijrah ke Habsyah juga telah pergi ke Madinah. Mereka tinggal di rumah kaum Ansar di Madinah. Setelah menyinari umat Islam mendapat bantuan dari Madinah, orang kafir Quraisy melakukan pertemuan dan menyusun rancangan jahat di Darun Nadwah, iaitu rumah Qusay bin Kilab. Apakah rancangan mereka? Mereka ingin membunuh Rasulullah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menyampaikan perintah supaya baginda berhijrah ke Madinah. "Pada malam ini, janganlah kau berbaring di tempat tidur kebiasaanmu," kata Jibril. Rasulullah dengan segera melakukan persiapan yang teliti untuk berhijrah bersama-sama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Asma' bin Abu Bakar yang sedang hamil ditugaskan untuk menghantar makanan. Asma' bin Abu Bakar menyembunyikan makanan di sebalik bajunya. Sehinggakan dia digelar Zatun Nitakain yang bermaksud perempuan yang mempunyai dua tali pengikat di pinggang. Manakala Abdullah iaitu putera Abu Bakar pula diminta untuk mendengar semua percakapan orang Quraisy. Sementara itu, Amir bin Fuhairah itu iaitu pembantu Abu Bakar ditugaskan untuk mengembala kambing di sekitar Gua Sur. Ini supaya Rasulullah terus mendapat bekalan susu kambing. Selain itu, kesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar dari Mekah yang berjumpa dengan Rasulullah dan bapanya juga dihapuskan. Pada malam itu, Ali bin Abi Talib baring di tempat tidur Rasulullah. Para pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Mereka menunggu baginda keluar untuk dibunuh. Rasulullah keluar dengan tenang sambil menaburkan pasir di atas kepala orang-orang Quraisy itu. "Allah Maha Besar. Pandangan mata kaum Quraisy tertutup daripada melihat Rasulullah." Orang Quraisy sangat marah ketika menjumpai Ali di tempat di dalam rumah Rasulullah. Ali tetap tidak memberitahu ke mana Rasulullah telah pergi. Rasulullah menggunakan laluan yang curam dan berbatu. Bahkan baginda berjengket supaya kesan tapak kakinya tidak kelihatan. Apa pula dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika kaki Rasulullah berdarah, Abu Bakar mendukung Rasulullah mendaki Gunung Sur hinggalah tiba di depan Gua Sur. Abu Bakar membersihkan gua dan menutup lubang-lubang dengan kainnya yang dikoyak. Kemudian barulah
Barulah beliau menjemput Rasulullah masuk ke dalam. Begitulah sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Bahkan Abu Bakar hanya diam sewaktu kakinya disengat haiwan berbisa. Sewaktu Rasulullah berbaring di pangkuannya. Beliau tidak mahu membangunkan baginda. Kesakitan yang dirasakan membuat air matanya menitis ke wajah Rasulullah. Baginda terjaga dan bertanya apa yang berlaku kepada Abu Bakar. Abu Bakar memberitahu dia disengat binatang. Lalu Rasulullah meludah ke luka Abu Bakar. Kemudian kesakitan Abu Bakar hilang serta-merta. Orang Quraisy terus memburu Rasulullah hingga ke pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah curug batu yang tidak begitu dalam. Jika orang Quraisy mengintai ke bawah, mereka pasti boleh nampak Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan merasa sedih kerana menyangka orang Quraisy akan menemui Rasulullah. "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita," kata Rasulullah dengan tenang. Setelah 3 malam di Gua Sur, mereka meneruskan perjalanan. Abdullah bin Uraikih dipilih untuk penunjuk jalan. Sudah tentu sebelum itu, Abdullah dipastikan untuk tidak berbohong atau mengapa-apakan Rasulullah. Abdullah yang bukan Islam ini sangat arif tentang jalan ke Madinah. Surakah bin Malik datang mengejar Rasulullah untuk dibunuh. Setiap kali dia sudah dekat dengan baginda, setiap kali itulah kudanya tersadung lalu jatuh. Surakah akhirnya pulang ke Mekah. Rasulullah tiba di Quba, iaitu perkampungan di pinggiran Mekah. Rasulullah bertemu dengan Ali bin Abi Talib yang menyusul berhijrah setelah mengembalikan barang yang orang Quraisy amanahkan kepada Rasulullah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat Al-Taubah ayat 108. Hari kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hinggalah tiba di Madinah. Sekian, terima kasih.